Jadi tersangka 320 ini ya, yang kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena dia melawan petugas dan dia membahayakan korban itu sebanyak 11. 11 kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena dia membahayakan petugas dan kemudian dia membahayakan korban ya. Tindakan tegas 11 yang kita bawa ke rumah sakit meninggal dunia di perjalanan 11 orang. Dan yang kita timbak, yang kita lakukan tindakan tegas ke kaki ada 41 orang. Jadi keseluruhan yang kita lakukan tindakan tegas sebanyak 52 orang. Sampaikan Bapak Kapolda karena keberhasilan yang sudah